juga kan? Iya. Yeah. Ya. Mana diturun? Ini mama sini. Ya. Oke teman-teman, tadi kita dari bawah naik ke atas, masih ada tuh kita nanjak lagi ke atas. Semangat pulangnya, semangat, semangat yuk naik ke atas yuk. Aduh, masya Allah, naiknya masih semangat. Perjuangan buat ke Wai Kalam. Aku lagi pagi perjalanannya ya. 3. Yuk, naik lagi. Naik lagi, cepat yuk, semangat yuk. Naik lagi. Masya Allah. Dah. Gak ngerti lagi mau ngomong apa nih teman-teman. Semangat naik dari tadi nggak selesai. Masya Allah. Oke teman-teman, dari tadi yang kita bikin video tadi di bawah naik ke atas, ini baru setengah perjalanan. Masih ada setengahnya lagi perjalanan kita naik ke atas lagi. Aduh, istirahat dulu. Yuk teman-teman, kita naik lagi, masih ada setengah perjalanannya lagi. Apa nih? Tenggeret. Tenggeret. Nih teman-teman, ini kan ada jalan-jalan yang udah dibikin setapak-setapak gini. Ini dibikin sama Pok Darwis. Nah kalau dulu lewat batu-batu ini ya, lewat batu-batu itu tuh turun ke bawah. Jadi ini kita udah alhamdulillah nih udah ada jalan-jalan setapak gini, mesti curam naiknya. Awal mulanya ya. Jadi nih teman-teman, namanya tangga jodoh. Jadi sebelum ada tangga-tangga ini nih, masih jalanan tanah ya. Pakai kayu ya. Nenek batu-batu ini nih. Masih pakai kayu, nenek batu-batu ini. Jadi biasanya tuh kan ada peserta tamu tuh, cowok cewek, pengunjung. Nah, itu mereka saling bantu, yang tadinya enggak kenal jadi kenal, saling bantu akhirnya berjodoh. Nah, gitu teman-teman, makanya dinamain tangga jodoh. Nih teman-teman, tangga jodoh. Jadi ini aku salutin deh yang bikin jalan-jalan setapak ini ya. Ini tadinya jalan-jalan tanah batu-batu, terus dibikin jalanan setapak, dipakein ini, jadi biar dipakein apa
dikasih bambu-bambu ini sama tali-tali biar kita lebih gampang naik turunnya gitu teman-teman. Ini aja kita udah capek banget, apalagi yang bikin ya. Alhamdulillah ya Allah, udah nyampe, udah bentar lagi nyampe rest area. Abis rest area kita nyampe parkiran. Sudah kelihatan teman-teman, dikit lagi. Oke lanjut, nah ini paling berapa meter ya, 30 meter lah paling ini. Masya Allah. Bahagia banget, udah bisa lihat jalanan model seperti ini nih. Udah nyampe rest area lagi nih, ini tempat peristirahatan ya. Masya Allah. Jadi perjalanan kita itu lumayan banget. Alhamdulillah udah nyampe sini lagi teman-teman. Istirahat dulu bentar, baru kita lanjut lagi ya. Oke, sambil jalan pelan-pelan, kita lanjut perjalanan pulang ya teman-teman ya. Nah ini lewat tempat-tempat yang tadi. Nah ini biasanya ini warung ya. Biasanya warung, tadi kita udah lewatin ini. Alhamdulillah, rasanya itu lega banget udah nyampe sini. Ini kira-kira mungkin sekitar berapa ya, 200 meter atau 300 meter lagi lah kita nyampe ke parkiran mobil teman-teman. Dari rest area ke parkiran mobil sekitar 200-300 meter lagi lah. Oke, kita lanjut ya. Masya Allah, tabarakallah, perjalanannya sangat luar biasa sekali. Jadi aku nih pernah ke Wai Tayas dan pernah ke Wai Kalam. Menurut aku Wai Kalam ini lebih ekstrim dari Wai Tayas gitu. Cuma bedanya apa ya, kalau Wai Tayas itu kan jalanannya gak begitu menukik ya, gak begitu naik turun gitu. Jalanannya agak sedikit mendatar lah, gak begitu banyak yang naik turunnya gitu. Nah kalau di apa Wai Kalam ini jalanannya menukik gitu teman-teman. Jalanannya memang sudah ada tapaknya ya, jalanan bertapak gitu, tapi lebih menukik. Nah kalau di Wai Tayas itu jalanannya nggak begitu banyak jalanan tapaknya, tapi jalanannya tidak begitu menukik gitu teman-teman. Nah ini kita lanjut pulang ke arah sini ya. Nih ini kebun-kebun orang teman-teman di sini. Tuh suara-suaranya bikin tenang ya. Suara apa, jangkrik ya, suara apa itu namanya. Nah ini jalanannya ya, kalau di Wai Tayas tuh jalanannya seperti ini nih, nggak begitu menukik. Ini sama Pokdarwis setempat nih ditanemin kembang-kembang warna merah gini ya, jadi sebagai pagar jalan lah ini. Nah itu parkirannya di bagian sana teman-teman. Ntar lagi nyampe ini mah enak jalanannya, udah tinggal jalan aja ini mah. Aduh alhamdulillah ya Allah, nyampe juga ke parkiran mobil. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like jika kalian suka. Untuk info kritik dan saran silakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capeknya.